Halo semua, selamat datang di channel Gapperman. Dan di video kali ini gue bakal bahas gameplay dari Cecilion. Dan pas banget nih ada skin Valentine, ini ada dua ya kan, ada Cecilion sama Carmilla. Jadi gue bakal pakai Cecilion dan si Talha guys ya. Atau kawan gue bakal gue suruh pakai Carmilla. Jadi kayak kita sekalian nge-review dua skin ya, untuk dari Valentine di tahun 2021. Dan untuk dari skinnya ini entah kenapa gue suka cuy. Jadi kita bakal nge-gift dulu si Talha guys ya, dan ini kawan gue guys, dan gue bakal gift dia skinnya Carmilla. Jadi kita bakal nge-review bareng. Nah jadi untuk dari gameplaynya kita langsung gaspol aja guys di ranked. Dia pakai Carmilla ya dari si Talha, dan kita pakai Cecilion. Dan kita bakal lihat dari efek skill couple ini ya kan, si Carmilla sama si Cecilion, apakah emang the real couple di Land of Dawn. Kita bakal lihat sama-sama langsung aja di gameplaynya. Dan kita udah masuk cuy di gameplaynya ya. Untuk dari skillnya, penampilan yang gue lihat sih ya memang mirip banget ya, dari aksesoris belakangnya gitu ya, kayak hoodie apa kayak sayap apa mungkin itu sebutannya ya, itu sih mirip banget. Jadi untuk skillnya juga, waduh gila, skill couple-nya sudah aktif btw. Dan untuk dari rambut, si Carmilla warnanya ungu dan si Cecilion warna abu-abu putih terang gitu ya kan. Emang ciri khas dia vampir banget. Jadi untuk skinnya yang gue bisa lihat ya, kita bakal coba untuk skill 1 dulu, ke buff dulu. Skill 1-nya ada kesan-kesan lope-lopenya guys ya. Bahkan lope-lopenya sih nggak cuman di skill 1 ya, yang gue lihat juga Carmilla. Jadi kan gue udah lihat Carmilla skinnya kayak mana ya, untuk dari penampilannya ada lope-lopenya juga. Jadi ini kesannya lope-lope and the true love gitu ya kan. Nah kita bakal coba untuk skill 2, skill 1. Oke, warnanya sih emang nggak jauh beda, cuman ada kayak muncul lope-lope yang I don't know where is it ya kan. Jadi di skill satunya kayak di ujungnya itu ada atau di castingnya. Dan btw kita punya gameplay guys ya, sebelum gameplay yang di ranked, dan kita bakal lihat sama-sama dari skill couple yang gue selalu pakai di gameplay ini. Dan emang untuk dari bentuknya ya bagus warnanya, saya suka skill couple ini untuk dari Cecilion dan Carmilla. Dan untuk ultimate-nya muncul lope-lope yang muncul di atas kepala Cecilion. Everything is love-love ya kan, gila, show the love ya, kasih lihat cinta di Land of Dawn. Emang nih untuk skill orang pacaran banget ya. Ini skinnya juga pula ya kan, emang disiapin banget gitu loh. Eh apa nih man, waduh hampir mati kita manjonya guys ya. Jadi kelihatan banget nih di gameplay replay kita lihat, wah waduh, skill satunya sih, skill duanya juga emang kayak sinkron banget warnanya ya, dan kayak satu padu gitu cuy. Untuk skill 2, skill 1, ultimate-nya juga jadi kayak bukan muncul kelelawar gitu di atas palanya si Cecilion, tapi muncul lope-lope ya, atau muncul hati. Nice banget, kita berapa kali ya di momen ini tuh nyelamatin Carmilla kita. Jadi kayak Carmilla sama Cecilion tuh kalau udah satu lane gitu ya, Carmillanya ngeteng, kita yang jadi deal damage gitu atau yang jadi mage, itu kayak udah susah banget dihentiin gitu ya guys ya. Kalau misal Carmillanya mau mati, tinggal kita panggil pakai skill couple kita, dan sisanya ya Carmillanya selamat gitu loh. Musuhnya mau ngejiduk si Carmilla yang lagi di stun, kalau kita panggil dia pakai skill couple ini, nah ini selamat gitu loh. Jadi ya enak banget kalau misalnya kalian mau pakai kombinasi combo Cecilion Carmilla di mid lane. Carmilla yang jadi tank, Cecilion yang jadi deal damage, tuh kayak udah unstoppable lah cuy dari permainan kalian. Jadi gue kasih liat kalian juga nih gameplay kita pakai Bloodlust X guys, dan sakit plus regennya kenceng banget, parah men. Kencengnya parah. Kalau ada yang sadar tolong lihat guys ya, itu di bagian sebelum video awal replay juga tadi kita juga udah kasih lihat kalian Bloodlust X nih di kanan ini. Dan kita ngeregennya kenceng banget tadi, dan nah ini kalian bisa lihat nih, kita udah blood out, hampir aja ngekill Uranus tapi kita berhasil narik si nice saya busanya. Untung aja cuy kita berhasil narik. Nah ini kita bakal untuk ngegengking Uranusnya pakai skill 2, skill 1. Cakep kali, gila, tamparan yang luar biasa dari Cecilion kita cuy. Tadi juga gue pakai Bloodlust X ya, gue kaget banget. Gue pikir Bloodlust X tuh gak terlalu ngaruh, dan malah sampai ngasih regen yang sangat tinggi. Bahkan gue dari beberapa momen tuh kayak hampir modar, tapi malah berhasil untuk ngeregen pakai skill 2 sama skill 1 sih. Ultinya juga jadi cakep gitu ya untuk dari regennya, gara-gara itu spell fam guys.
Jadi kalau ada yang nanyain kenapa sih Blood Last Exile kok menjadi kok cocok kok seuntutan si Cecilion gitu ya kan? Karena Cecilion ini dia hero emang yang manfaatin spell fam. Dan lucunya di item Blood Last X, walaupun di item fisikal, punya pasif item Blood Last X yaitu spell fam. Jadi ya kalau dipakein buat Cecilion untuk hero magic ya worth it lah ya kan. Maksudnya kayak Ice Queen Wand buat hero-hero fisikal gitu, kayak Xbox, kayak hero-hero fisikal yang manfaatin slow dari skill gitu. Nah itu bisa kepake. Dan Blood Last X bisa juga kepake karena mentang-mentang ada namanya blood gitu ya kan. Kayak skill-skillnya si Cecilion ini ada blood out lah, ada blood apalah, semuanya ada darahnya di situ. Jadi maka kenapa gue kepikiran make Blood Last X. Dan gue gak nyangka sih sampai sesakit itu sih untuk dari damage-nya dan regen-nya juga. Walaupun sih damage-nya gak terlalu ngaruh, emang Cecilion tuh base damage-nya udah sakit karena dia udah late game. Dan dia juga ngandelin stack juga untuk dari damage-nya. Dan damage-nya semakin besar, dia bakal ngasilin spell fame yang semakin besar juga. Dan itu yang ngaruh banget kalau kita pakein Blood Last X. Jadi tuh kurang lebih tadi gue gameplay Blood Last X gue guys. Dan memang gue mau kasih lihat aja ke kalian. Gue gak nyangka bisa segila itu regen-nya karena gue belum pernah nyoba. Nah kita bisa purify aja, aman kita. Kalau ada yang macam-macam ke si Carmilla kita tuh kita panggil aja, kita panggil aja. Cuman ini gak ada yang cover. Aduh gak ada yang cover. Mampus kayak gua nih masih sih. Aduh gila Martisnya itu udah cepet banget attack speednya. Oke kita langsung datangin lagi. Skill 2 skill 1 mampus kombinasi combo di ujung. Kita tarik dia cuy si Sylvana ya. Tadi kita udah berhasil untuk manggil si Carmilla ya. Cuman emang ya shieldnya kurang. Kita harus di backup banget sama Carmilla. Maka kenapa Carmilla harus jadi tank biar ngejaga banget si Cecilion. Harusnya yang laki tuh ya Cecilion gitu ya. Yang Cecilion nggak cover gitu. Cuman ya Cecilion itu ya emang sakit gitu damage. Jadi nggak worth it untuk dibikin tank. Nah ini kita bakal majuin dikit. Tahan dulu. Kita masih punya skill couple tadi kita pakai tadi. Nah kita langsung skill 2 skill 1. Cakep kali kita tampar itu si Uranus sama si Hayabusa ya. Nice. Ampun tolong Carmilla tolong. Mati kayak Carmilla nya nih, masih selamat dong. Awas sayang, awas, aduh mati sayangku ini. Kena cocol sama si Martis lu, aduh jahat banget Martisnya ini. Ke satu lagi, awas, wow ini orang udah bunuh si Carmilla kita. Kita tampol dulu mampus, hilang dia, masuk ke akhirat dia. Jahil sama Carmilla kita cuy. Kita sebagai cowok marah guys ya. Cewek kita di kill gitu ya kan. Kita harus membalas dendam tadi, maka untung kita berhasil untuk kebunuh Martis pakai tamparan kelelawar kan. Udah sakit banget nih. Udah mulai berasa nih. Kena tamparnya udah kena tampar sama pemain pegulat gitu ya. Sakit gitu ya kan. Ditampar sama pegulat udah nih. Nih skill 1 tamparannya udah luar biasa nih. Oke. Waduh apa tuh man. Kena si Sylvana ya. BTW YV juga guys ada di gameplay dari si Cecilion Carmilla kita cuy. Jadi sekalian kita lihat juga lah si Cecilion ini. Dan gue kayak penasaran ya. Kalau YV itu ulti dan si Cecilion berhasil untuk skill 2 dia, apakah bisa ke-cancel? Karena gue belum nyoba ya untuk dari si Cecilion yang bisa. Mungkin aja nge-cancel YV, tapi yang udah gue tahu efek suppress bisa nge-cancel ulti YV. Kayak Kaja, Franco itu bisa nge-cancel ultinya dia. Jadi kan dia kan ultinya tuh kayak casting time gitu guys. Kalian bisa kayak pakai dan tergantung dia dari berapa points yang didapat. Kalau dia 25 ya dia 25 kali bisa dia spam itu meteor ya. Nah jadi kalau misalnya kita cancel pakai suppress itu bisa. Dan ini kita lihat banget nih musuhnya. Tampol lagi dia skill 1 lagi kita tampol terus musuhnya. Gila Sylvana pun kita tampol pun berasa banget ya kan. Aduh duh Yuffie pun ultinya. Ultinya santai gitu loh. Ultinya pun jadi ya ke kita ya. Nah loh kita langsung ambil dari minion aja. Kita nge-stack terus cuy. Walaupun udah mantep banget nih triple kill pula ya Grangernya. Nice banget. Nah ini kita coba untuk sabar dikit. Kita coba untuk tahan aja, mana kita harus kita tahan juga. Yang kita manfaatin lordnya untuk kita nge-stack guys. Jadi untuk Cecilion itu manfaatin semua stacknya itu dimanapun bisa guys. Jangan monster kah, di lord. Tapi untuk di awal-awal ya kalian skill satunya itu ya cuma dua fase aja dulu guys. Jadi jangan sampai kalian spam terus karena mananya ya boros gitu cuy ya. Jadi kalian harus manfaatin banget fase-fase dari si skill satunya gitu. Kalau misalkan bisa reset ya reset aja gitu biar penggunaan mananya irit dan kalian manfaatin untuk naikin stack aja gitu. Jangan sampai kalian malah mau cepet gitu ya, mau cepet-cepet untuk dapatin stack dari awal tapi mana kalian boros terus. Maka kenapa kalian harus bikin mana regen, harus bikin juga sepatu reinforcement sepatu mana sama Clock of Destiny biar ngebantu juga regen mananya juga dan biar bisa ningkatin dari limit mananya juga makin gede. Kalian lihat tuh tamparan kita udah ke si Uranusnya udah tinggal setengah bar cuy.
Mantap. Kita juga dikit lagi nih, stacknya 100. BTW kita skill 2 dulu, skill 1. Kena 2. Wow, kita ada, masih ada ini sih. Masih ada blood out. Masih punya winter juga. Masih aman kita cuy, skill 1 lagi. Oke, cakep nih, gak kill. Gak kena, Uranus kenceng banget sih. Susah kalau musuhnya cepet banget. Dia cepet banget itu pergerakannya. Awas, awas guys, awas. Kita coba untuk nge-backup dari sini aja ya. Skill 1 kena Hayabusa. Gak segitu darahnya. Aduh duh, awas, awas guys. Mundur dulu, mundur dulu. Malah bati pula tadi Granger kita ya. Aduh, kita skill 1 lagi. Serosot, gila. Hayabusa kena tampor sama si Le Cecilian. Oh gila, lanjut lagi. Skill 1 kena gak guys. Aduh, mana gua habis. Aduh, tolong Carmilla, we need to Merje, aduh mati gua Merje. Mati juga guys. Itu sih Martisnya ya guys ya. Ini yang problem kita nih sama Martis BTW. Ini kita harus coba untuk kegendong. Astaga, ini nge-slow. Astaga, itu UV nya ya. Oke, okay. Skill 2, skill 1 dulu guys. Let's go. Kita ningkatin lagi stack kita. Udah 200 guys. Udah 213, mantap sekali. Udah mantap sih, ini kita udah nge-kill musuhnya pakai skill 1 sih. Udah bisa banget. Bangetnya bisa banget karena udah sakit banget di skill 1 kita. Kita bakal coba untuk nge-backup inilah ya si Lancelotnya juga. Oke, sabar guys. Nah, kita sekali sampus ke 1 aja udah segitu damage-nya ya, udah sakit banget ini. Ini pun Uranus sudah keburst ini harusnya. Waduh, Uranusnya di atas. Kita datangin dulu Uranusnya. Kita sapa-sapa dulu Uranusnya BTW. Mungkin Uranusnya mau kita tegur pakai skill 1 dulu. Oke. Oke, awas. Kita skill 1-nya enggak nyampe-nyampe BTW ini jauh banget. Aduh si Uranusnya. Oke, awas Uranus. Aduh, Uranusnya gak nyampe-nyampe. Aduh, lincah banget tuh Hero, susah banget. Kita skill 2, untung aja gue gak kena dari Sylvananya ya. Awas, skill 1 lagi. Oke, skill 2 gak kena pula. Skill 1 gue susahnya itu Hero musuhnya ya. Kenceng banget larinya, udah kayak dikejar musuh ya. Musuhnya dikejar musuh gitu loh, jadi kenceng banget larinya. Oke, masih. Gue tadi sih skill 1 ke minin aja lah, bodo amat lah. Yang penting gue dapat stack ya kan. Kalau emang gak bisa kita kill ya, kita coba coba burst lagi. Skill 1, let's go. Whoop, oke, berhasil kita untuk nge-kill. Gila itu Uranus ya. Gokil itu sih. Harus kita burst pakai skill 1 sih. Kalau enggak dia enggak mati-mati sih. Dan skill 1-nya pun harus kena gitu. Kalau kena ya udahlah ya. Lumayan kita clear juga minionnya. Majuin lagi. Let's go. Tampol pakai skill 1. Tunggu guys, musuhnya skill 1. Sabar, mana itu satu orang lagi, mana tuh? Di bawah kah dia? Oh, enggak ada. Mana musuhnya, aduh nggak kena pula musuhnya di situ. Oke, Sylvana di situ. Aduh, udah clear. Gue mau lihat tadi damage-nya berapa sih ya. Dan kurang lebih gitu cuy ya. Gameplay dari Cecilian Carmilla yang emang ada skinnya ini kebetulan, dan kita sekalian bahas juga cuy. Dan thank you banget buat semua yang udah subscribe, yang udah ngebantu juga channel ini, yang udah nge-share juga channel ini. Jadi kita sama-sama MVP nggak tuh kita. Gue nggak nyangka MVP sih. Gue pikir Lancelot ya. Oh dia modar 2 kali ya. Makanya kenapa dia langsung 4 kali deng. Oh, pantesan 4 kali mati ya, makanya kita MVP. Dan thank you banget buat semua yang udah nonton. Jangan lupa ya guys, di like, di share, di komen, di subscribe cuy. Bye bye semuanya.